Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Dini ikhlas jaga Jananik, tak pernah rasa terbeban. Sentiasa berada di sisi kekasihnya pelakon Dini, berkata sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan Jananik berada dalam keadaan selamat. Kata Dini sepanjang 2 tahun bersama mengajar dirinya untuk memahami masalah kesehatan mental yang dihadapi kekasihnya itu serta sentiasa positif untuk Jana. Kita tak akan faham apa yang berada dalam pikiran mereka yang mengalami kesehatan mental. Awalnya saya coba memahami apa yang berada dalam pikiran Jana. Lama-kelamaan saya mulai faham, saya hanya perlu sentiasa bersamanya dan menjadi orang yang boleh diharapkan. Saya perlu jadi positif dan kuat untuk Jana. Paling penting beri masa yang dia perlukan, katanya. Dalam pada itu, Dini berkata dia ikhlas melakukan apa saja perkara untuk Jana dan tidak pernah menganggap ia satu beban walaupun kekasihnya itu sentiasa menganggap dirinya hanya menyusahkan. Saya tidak ada hal. Jana pikir dia menyusahkan saya, namun dalam lubuk hati Jana tahu apa yang saya buat untuknya ikhlas dan tiada menyusahkan. Ketika mengalami tekanan saya cakap apapun tak akan masuk dalam perut. Itulah waktu yang paling susah. Jika berada dalam keadaan itu, saya biarkan Jana meluapkan emosi. Jika Jana menangis, saya biarkan saja. Saya tak boleh cakap jangan menangis karena ia tidak membantu. Bila keadaan tenang, barulah saya coba aturkan temu janji bertemu dokter. Tahun lalu Jana mendadakan dia mengalami masalah gangguan biopora serta mengaku pernah 2 kali coba bunuh diri ketika usia remaja. Sekian berita hari ini, sekian, terima kasih.